kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, Polres Karawang menggelar apel kesiapan gelar operasi patuh Lodaya 2018 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Karawang AKBP Hendy F. Kurniawan. Apel tersebut dihadiri oleh anggota Satuan Lantas Mapolres Karawang, unsur TNI, Satpol PP, dan OPD terkait yang dilaksanakan di halaman Mapolres Karawang, Jawa Barat. Operasi Patuh Lodaya 2018 akan digelar selama 14 hari. Selain kesiapan pengemudi, kelalaian kendaraan juga turut menjadi sasaran dari operasi tersebut. Menurut pimpinan apel, hingga saat ini sudah semakin banyak para pengendara yang menggunakan kendaraan baik roda 2 dan roda 4 yang tidak mematuhi peraturan. Selain itu, untuk meminimalisir angka kecelakaan serta menurunkan angka curanmor di berbagai wilayah di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kapolres Karawang sendiri tidak segan-segan untuk menindak pelaku curanmor yang kerap meresahkan masyarakat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sementara, menurut Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Arman Sahti, operasi Patuh Lodaya akan digelar di berbagai titik di Kabupaten Karawang selama 14 hari. Selain menindak para pelanggar yang tidak memiliki surat izin mengemudi, dirinya juga bersama anggota Satuan Lalu Lintas akan menindak para pengguna kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, serta kendaraan yang melawan arus pun akan menjadi sasaran. Sementara untuk roda 4, petugas juga akan memeriksa, yakni surat-surat dan kelengkapan kotak obat-obatan. Diharapkan operasi Patuh Lodaya ini akan menjadi masyarakat taat peraturan dalam menggunakan kendaraan. Masih banyak kita lihat pengguna sepeda motor yang bonceng 3, kemudian tidak menggunakan helm, terutama yang dibonceng. Kemudian dalam salah satu juga adalah pelanggaran melawan arus. Beberapa titik-titik atau spot-spot yang memang potensi pelanggaran arus di Kertabumi, di Tupare, kemudian di Merkur. Mumpung sekarang lagi pelaksanaan operasi patuh, akan kita prioritaskan untuk melaksanakan rendah. Karena memang judulnya saja operasi patuh, lebih banyak ingin sasaran prioritas kepada perindahan. Selama operasi kan berjalan selama 14 hari, 7 prioritas yang memang menjadi sasaran utama untuk pelaksanaan perindahan akan kita laksanakan dan kita maksimalkan dalam pelaksanaan. Untuk pelibatan personil, kita libatkan 85 personil yang memang terdiri dari beberapa unsur, baik seperti dari Bangkok, kemudian dari internetnya, dan terutama juga karena ini kedepannya adalah fungsi lalu lintas. Assalamualaikum. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani Tribrata TV, salam Tribrata. Kementerian dan Perhubungan, permasalahan di bidang lalu lintas telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai...